hampir 2 ya. Yang kan 1,5. Kan kalau 1/5 kali 1,5 kan 2 hanya 2 miliar, 2,2 miliar per semester. Kali 2 semester kan 4,5 miliar satu tahun. Kalau dosennya itu bergaji 3 juta, dikali dengan yang 400 hari misalnya. Kita sudah bisa hitung-hitung nanti, oh ini adalah perguruan tinggi yang tidak mau membayar dosennya secara layak. Tapi itu juga menjadi kesulitan. Tetapi dosen yang dibayar layak itu tahunnya dia naik. Salah satu indikatornya dia menulis lorongan, ada jurnalnya, ada penelitiannya gitu kan. Kalau tidak melaksanakan tidak perguruan tinggi, bagaimana dibayar yang layak? Kita setelah itu kita ruang kedua, kita akan mengisi perguruan tinggi ya. Karena di dalam Undang-Undang Permen 51/2018 tidak membayar dosen secara layak sesuai dengan peraturan, itu merupakan pelanggaran. Itu jelas sama. Tapi masih ada sih pengecualian bahwa kalau dosennya yang berhak ketika dia berpendidikan. Jadi, maka silakan urus secara. Karena gampang itu kalau masih